inilah penampak empatkan hiu tertua di dunia sudah berumur 500 tahun. Salah satu hiu Groenland yang tertangkap dalam ekspedisi terakhir ilmuwan ichthyologis di Atlantik Utara bisa jadi telah berusia lebih dari 500 tahun. Jika demikian, hiu itu akan menjadi hewan vertebrata tertua yang masih hidup di dunia saat ini. Para ilmuwan menangkap sekitar 30 hiu dan di antaranya ada satu ekor yang sangat berbeda, ikan ini panjangnya hampir mencapai 6 meter. Jika kita menganggap hiu jenis ini tumbuh sangat pelan, sebesar hanya 1 cm per tahun, maka untuk tumbuh hingga berukuran sedemikian rupa, maka hewan ini perlu hidup lebih dari 5 abad. Tapi juga, ada perkiraan yang lebih pesimis, yang menduga bahwa hiu itu hanya berumur 272 tahun. Rahasia umur panjang hiu Groenland ini, yaitu bahwa mereka adalah makhluk yang bergerak lambat, metabolismenya juga sangat lambat. Mereka tidak perlu bergerak cepat karena tidak menyerang mangsa seperti saudara mereka di Laut Selatan, mereka cukup makan ikan kecil ataupun bangkai yang sudah membusuk. Mereka juga tidak punya musuh dan nyaris tidak pernah diburu, itulah sebabnya mereka bisa berumur sangat panjang. Para ilmuwan akan dapat memberikan jawaban yang akurat saat genom hiu Groenland itu diterjemahkan, apakah dia akan menjadi pemegang rekor individu tertua ataukah tidak. Mereka yang khawatir dengan nasib hiu berumur panjang pada foto di atas, kami memastikan bahwa hiu itu tidak apa-apa, dia baik-baik saja dan sama sekali tidak dilukai. Pada foto pertama, pekerja hanya sedang menggunakan perkakas untuk melepas salat yang ditempel dan digunakan untuk mengambil sampel, dan kemudian hiu itu akan segera dilepas kembali ke laut. Mungkin, setelah 100 tahun, dia akan kembali tertangkap oleh seorang ilmuwan dan menjadi sensasi baru. Lagi pula, tidak semua hiu adalah monster haus darah. Beberapa ikan besar suka bermain dengan manusia kecil.